Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa adama naf'a fi ulumihi darini amin. Faslun arkanus sholati sab'ata asyara. Ini suatu pasal, segala rukun sholat itu ada 17. Kita akan bahas tentang rukun-rukun sholat. Selama ini kita sholat 5 waktu siang malam, 17 rakaat siang malam kita kerjain. Jangan sampai kita enggak tahu rukun-rukun sholat dan bagaimana cara melakukannya. Kita mesti tahu. Al-awwalu an-niyatu bil qalbi lil fi'li wa yu'ayyinu zata sababi wal waqti wa yanwil fardiyata fil fardi wa yakulu bihaisu yusmi'u nafsahu ka kullu ruknin qawliin Allahu akbaru wa huwa sani arkaniha. Al-awwalu, yang pertama, rukun niat yang pertama adalah rukun sholat yang pertama adalah an-niyatu, niat bil qalbi, di hati, lil fi'li, bagi melakukan, ya, untuk melakukan. Jadi rukun sholat yang pertama adalah niat. Jadi niat itu hukumnya wajib, dia menjadi rukun di dalam sholat. Yang wajib itu adalah di dalam hati. Ya, adapun usolli itu sunnah. Dalam mazhab kita Syafi'i, hukumnya sunnah. Walaupun sunnah, jangan kagak dipakai, enggak, jangan enggak dibaca. Ya, jangan enggak dilakukan. Dilakukan walaupun sunat. Kenapa? Karena untuk membantu hati. Jadi mulut kita mengatakan usolli, ya, itu untuk membantu hati kita. Ada saudara kita bilang itu hukum, itu bid'ah katanya. Ya, enggak bid'ah. Kenapa? Karena dilakukan di luar sholat. Sebelum sholat kita kerjain, kita mengatakan itu usolli, itu di luar sholat. Dan ini sepakat ulama, ya, madhab yang empat semua sepakat akan disunahkannya mengatakan usolli. Saya pernah meneliti tentang ini. Madhab yang empat semua sepakat disunahkan mengatakan usolli. Masa iya empat madhab itu bid'ah semua? Ya, enggak mungkin, ya, enggak mungkin. Neraka semua, enggak mungkin. Jangan-jangan yang ngomong yang neraka gitu ya. Ya. Ya, jadi niatnya hukumnya wajib karena dia rukun di dalam sholat. Yang wajib adalah di hati, yang di mulut kita adalah sunnah. Wa yu'ayyinu, dan dia menta'yinkan, menyatakan zata sababi wal waqti, salat yang mempunyai sebab dan waktu. Jadi kalau ada sebab, ada waktu, dia tentukan, dia bilang. Wa yanwil fardiyata fil fardi, dan dia niatin akan fardu pada fardu. Wa yaqul, dan dia berkata, bihaisu, dengan sekira, yusmi'u nafsahu, dia memperdengarkan akan dirinya. Jadi dia harus memperdengarkan dirinya, telinganya mesti dengar. Ya.
kakulli ruknin kauliyin, seperti tiap-tiap rukun kauli. Allahu akbar. Ya. Allahu akbar. Telinganya wajib dengar. Kalau telinganya enggak dengar, enggak sah. Jadi kalau sembahyang kayak begini nih, itu enggak sah. Enggak kedengeran. Jadi wajib telinganya dengar. Allah, Allah, itu mesti dengar. Allahu akbar. Tapi jangan juga gede-gede sampai orang kiri kanan kita keganggu. Jangan juga begitu. Kalau imam disunahkan untuk mengeraskan biar orang yang di belakang itu kedengaran. Ukuran suara imam begitu. Tapi kalau makmum, ukurannya telinganya yang dengar. Telinga sendiri. Kalau makmum, jangan ikut-ikutan imam. Imamnya bilang Allahu Akbar, ya kencang lagi Allahu Akbar. Jangan sebesar itu. Ukurannya telinga kita dengar. Allahu Akbar. Imamnya bilang Allahu Akbar, kita Allahu Akbar. Begitu. Iya. Iya, itu namanya Bilal. Iya. Iya, Bilal. Antum ke Bilal. Bilal dirinya ya di akhir suara imam. Itu. Iya. Iya, aturan main fikih itu dia berdirinya di akhir suara imam. Akhir suara imam di mana tuh? Gitu. Akhir suara imam di sono diri dia. Tapi kan di sini ada speaker itu ya. Kalau sudah kedengaran speak pakai speaker cukup sudah. Oh iya iya. Ya kalau mati boleh nah, pakai Bilal, tapi dia berdirinya adalah di akhir suara imam. Ya. Hah? Iya, di mana umpama dia terakhirnya di sono di pintu itu. Iya, situ dia dirinya. Heeh. Bukan di depan. Bukan. Iya. Kalau orang kita di depan semua, di belakang imam. Belakang imam. Iya. Bukan begitu. Dia berdirinya di akhir suara imam. Dia penyambung. Iya, belakang. Gitu. Iya. Iya, orang-orang kita di belakang imam itu kurang tepat. Dalam mazhab kita bukan begitu. Berarti kalau suara imam kedengaran ke tembok sana, dia harus diri di sana. Iya, di situ. Tuh posisi seorang Bilal. Tapi orang-orang kita dirinya di belakang imam. Itu enggak tepat. Lagian ya kalau yang seperti tadi enggak kedengaran. Kalau orang kita kebanyakan udah gede suaranya masih pakai Bilal juga. Namanya tahsilul hasil, menghasilkan sesuatu yang sudah hasil lah faedah tapi enggak ada faedahnya. Ya, jadi wajib telinga kita mendengar. Ya. Kita mengatakan Allahu Akbar, enggak boleh enggak dengar. Wa huwa sani arkannya. Itu adalah yang kedua daripada rukun-rukun salat. Jadi, yang kedua daripada rukun salat adalah mengangkat dua tangan. Rukun sholat yang pertama adalah niat. Rukun sholat yang kedua adalah Allahu Akbar. Iya. Rukun sholat yang kedua adalah Allahu Akbar. Rukun sholat yang kedua mengatakan Allahu Akbar takbiratul ihram. Iya. Jadi takbiratul yang wajibnya itu adalah takbiratul
ihram, mengatakan Allah Hu Akbar. Adapun angkat tangannya adalah sunnah. Angkat tangannya, angkat tangannya sunnah. Mulai kita mengatakan Allahnya dari mulai sini. Allah, dari bawah tangan kita Allah. Ini sejajar dengan ini. Pundak. Ini sejajar dengan ini. Ini sejajar dengan ini. Agar supaya sejajar dengan ini, mata kita ngelihat tempat sujud. Allahu Akbar. Gitu. Ya. Allahu Akbar. Jadi tangannya begini, cenderung dia. Iya. Jadi yang contohin ya. Mulainya dari sini. Mata kita lihat tempat sujud. Biar nanti dia pas dengan ini. Ini pas sama ini. Pundaknya. Nah, ini enggak mesti ditempelin, jangan. Enggak mesti ditempelin, asal aja sejajar aja. Ya, ini sejajar dengan ini. Pundak. Ini jempol sejajar dengan ini. Nah, telinga bawah. Nah, ini sejajar dengan ini. Nah, kemudian ntar dia agak cenderung begini. Jangan begini. Nah, agak cembung gini. Gini. Nah, kemudian ngangkatnya ini dulu dari awal. Tapi akhirnya sama. Gitu. Akhirnya sama. Kanan, tapi akhirnya sama. Allah, gitu. Allah. Nah. Allahu Akbar. Gitu. Ya. Caranya. Perempuan ya, biasa kayak gini biasa. Perempuan rapat gini. Perempuan. Begitu ya. Jangan Allahu Akbar, jangan. Begini juga nih tangannya begini, jangan begini tangannya. Kayak tadi tangannya gitu. Ada juga orang begini, Allahu Akbar. Wah, ini jangan juga begitu. Iya. Dalam mazhab kita seperti itu. Iya. Iya, segini. Asalisu, yang ketiga, al-qiyamu fil fardi lil qadiri. Yang ketiga, berdiri pada yang perdu bagi orang yang mampu. Ya, bagi orang yang mampu. Ya. Jadi mampu. Jadi bagi orang yang mampu berdiri, itu wajib berdiri. Jangan sampai ya enggak boleh untuk sholat yang fardu dia mampu berdiri, dia sholat duduk. Enggak boleh. Ini zaman sekarang nih, banyak yang kayak begini nih. Dari rumah bawa kursi. Pas di masjid sembahyang duduk. Jalan aja bisa tuh. Itu orang masih wajib sholat diri kalau kayak begitu, ya masih. Jadi ukuran orang masih wajib sholat berdiri, dia merembet-merembet masih bisa berdiri, wajib diri. Ya, dia berembet bisa. Masih wajib berdiri.
Nah, dia dekat tembok desa Naran. Nah, itu masih wajib. Itu ukuran orang masih wajib berdiri. Itu lah nggak bisa. Itu nggak bisa. Iya. Itu berarti udah nggak kuat, nggak apa-apa dah. Kalau dia masih pegangan apa itu masih bisa narik, ya, nah, itu masih bisa. Masih sekalipun pegang tembok, pegang tali. Ya. Jadi ketika dia berdiri bisa, ya. Dia berdiri bisa. Nah, kita, nah, itu dia berdiri bisa. Wajib berdiri. Nah, wajib berdiri. Ya. Ya, maaf tadi. Walaupun dibantuin nama orang. Walaupun dibantuin sama orang. Jadi kalau dia bisa berdiri, bisa tenang, dia tenang berdiri, kuat berapa lama, itu dia masih wajib berdiri. Jadi kalau dia bisa berdiri tenang berapa lama, dia masih wajib berdiri. Ya. Itu ukurannya. Dia bisa berdiri tenang berapa lama, nah, dia masih wajib berdiri. Berarti yang jalan-jalan dari rumah bawa kursi itu masih wajib berdiri. Enggak usah duduk ya. Iya. Ya, ya semampunya. Lagi rukuknya. Semampunya itu. Boleh semampunya. Dirinya kan kuat. Kan yang menjadi masalah dirinya, bukan rukuknya. Ya, ini menandakan bahwasanya kita sembahyang perlu ngaji, perlu ilmu biar kita diterima ibadah kita. Nah, kalau sholat sunat boleh duduk, tapi nanti pahala yang berdiri lebih banyak daripada pahala yang duduk. Begitu. Jadi kalau sholat sunat walaupun kuat boleh duduk, tapi pahala berdiri lebih banyak daripada pahala duduk. Nah, kecuali dia sakit. Kenapa dia duduk? Karena dia sakit. Maka pahalanya sama walaupun dia duduk sama sholat yang berdiri. Ar-Rabi'u yang keempat, qira'atul fatihati bil basmalati wa tasdidatiha wa muwalatiha wa tartibiha wa ikhrajul hurufi min makharijiha wa adamul lahni mukhilli bil makna ya yahrumu lahnu alladhi lam yukhalli wa la yabtul. Yang keempat, qiraatul fatihati, membaca Fatihah. Ini rukun. Jangan sampai kita enggak bisa baca surah Al-Fatihah. Kalau enggak bisa, belajar. Ya, belajar Fatihah. Bil basmalati, dengan basmalah. Jadi basmalah itu adalah minal Fatihah, bagian daripada Fatihah. Wa tasdidati, dan tasdid-tasdidnya. Belajar tasdid-tasdid. Jadi Fatihah apa, kita mesti belajar. Enggak boleh enggak belajar, biar tahu. Ya. Belajar ngaji sama ustaz Fatihah. Wa muwalatiha, dan muwalat. Nah, berturut-turut bismillah. Apa? Fatihahnya dari mulai bismillah. Wa tartibiha, dan tartib. Jadi muwalat nih berturut-turut. Muwalat tuh jadi enggak boleh lama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekedar satu napas saja boleh. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan seterusnya. Itu namanya muwalat. Nah, kalau dia lama enggak muwalat begini umpama. Bismillahirrahmanirrahim. Lama, sampai berkali-kali nafas.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ini putus mualat. Kecuali orang yang dalam keadaan sakit. Asma. Asma kan susah ya. Nafas gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, ngangsek dia punya nafas. Nah, itu enggak apa-apa gitu. Kalau yang normal ya enggak boleh. Iya, normal enggak boleh gitu. Wa tartibiyah, dan tartib. Ya tartib itu maksudnya apa? Ya yang ayat pertama, ya pertama, yang kedua, ya kedua. Wa ikhrajul urufi min makharijiha, dan mengeluarkan huruf-huruf dari tempat keluarnya. Nah, keluarin huruf dari tempat-tempat keluarnya, namanya makharijul huruf. Ya. Sin keluarin makhrajnya, makhraj sin. Sad keluarin makhrajnya, makhraj sad. Sa keluarin makhrajnya, makhraj sa. Iya. Jim keluarin makhrajnya jim. Zal keluarin makhrajnya zal. Siratul ladzina, jangan siratul ladzina, ya jangan begitu. Jadi dia harus makhrajnya nih. Perhatiin. Nah, kita belajar. Kita banyak guru Quran, kita belajar, jangan sampai enggak belajar. Belajar, belajar sama yang fasih, ya, fasih bicaranya, bicara apa? Huruf-hurufnya. Wa adamul lahnil mukhill bil makna, dan tidak salah yang mencederakan dengan makna. Jangan sampai salah mencederakan makna. Ya, maknanya bisa cedera. Ya, jangan sampai cedera maknanya. Siratal ladzina an'amtu, ya, apa begitu? Itu cedera maknanya. An'amti, ya, itu cedera maknanya. Iya. Cedera makna itu. Ya, kalau begitu nanti batal qiraatnya. Qiraatnya batal, ya batal salatnya. Wa yahrumu lahnul ladzi lam yukhilla, dan haram, ya haram, enggak batal tapi haram, yang tidak mencederakan makna, ya haram, ya seperti apa yang tidak mencederakan makna? Rafa ha alhamdu, ya rafa ha alhamdu al alhamdulillah, alhamdulillahi, kan harusnya alhamdulillahi. Dia bilang alhamdulillahu. Itu maknanya enggak cedera, tapi dia merusak. Ya. Itu hukumnya haram aja. Enggak batal salatnya, tapi haram. Wala ya betul, enggak batal sholatnya. Nah kalau tadi tuh yang mencederakan makna itu bisa batal. Ya. Jadi harus perhatian. Al-khamisu, yang kelima. Ar-ruku'u, ruku'. Ruku bagaimana caranya? Bi ayyan haniya bi haitsu tanalu rahata urukbataihi, dengan bahwa ia cenderung dengan sekira, ya, memperoleh itu memegang dua telapak tangannya akan dua lututnya, ya. Ini ruku, perhatiin. Ini kadang orang, ya kadang orang melakukan kesalahan. Ya, iya dipegang betisnya, dipegang pahanya, atau ada juga pegang dengkulnya tapi bengkok dengkulnya. Nah, kita perhatiin yang benar. Gini. Ya.
Lihat begini, lurus enggak kira-kira? Lihat, lurus enggak saya nih? Lurus ya. Nah ini tangannya, tangannya begini Pak. Lurus. Jangan begini tangannya. Ya, tangannya jangan begini. Ya, tangannya jangan begini. Tangan lurus ke bawah. Kakinya begini. Nah, kakinya lurus. Kakinya lurus gini. Jangan begini kakinya. Kakinya lurus gini. Ya. Tuh saya sini dah ya. Kakinya gini, Pak. Lebarnya paling lebar satu jengkal. Paling lebar. Jangan begini. Waduh. Ya orang mau ngapain? Ini paling lebar segini. Ya paling lebar. Satu jengkal. Ini lurus begini. Jangan kemauan, jangan begini, jangan. Begini. Nah, kemudian tangannya begini. Lihat, lihat tangannya begini. Tangannya lurus. Pala, mata lihat tempat sujud matanya. Jangan jempolnya yang dilihat, jangan. Enggak kemana-mana jempolnya. Lihat tempat sujud. Lihat. Rata enggak saya kira-kira begini? Rata. Nah, coba perhatiin. Kenapa ini mesti lurus? Kenapa tangannya lurus? Biar semua menghadap kiblat sono. Biar semua menghadap kiblat tuh begitu maksudnya. Ya. Semua menghadap kiblat. Gitu. Gitu ya. Nah, ini kaki perhatiin. Jangan begini. Ini kadang kita lihat ada orang begini nih. Jangan begini, mau ngapain? Mau lebih taat? Salah. Nah, ada juga orang begini, jangan. Kecuali, ini begini nih. Ini jangan begini nih, ya. Kecuali, memang dia udah tua, ininya sakit. Nah, boleh dah. Boleh. Sedapatnya dah, gitu ya. Jangan dari rumah bawa ini yang duduk aja. Aduh, ya Allah. Bukan begitu. Ya. Ya. Nah. Ya boleh kalau nunggu sakit begini aja jadi, Pak. Nah, enggak apa-apa. Nah, kemudian ini dengkulnya nih lepas aja gitu. Lepas dengkulnya. Ya lurus, dengkulnya lurus, habisin aja habisin. Ini ada orang pegang dengkul sih tapi begini. Nah, kecuali dengkulnya sakit. Ya lain lagi, Pak. Udah tua jeronongan. Ya. Dalam kondisi normal jangan begini. Nih. Lepas. Ya. Tangan juga tangannya lurus. Tangannya jangan begini. Ini kadang tangannya begini. Ini salah tangannya begini. Ini kalau begini enggak lurus coba. Bengkok kan? Bengkok Pak ya. Nah, jadi tangannya lurus. Gitu. Lurus tangannya. Habisin semua. Nah, begitu. Jadi Allah ciptakan kita punya anggota tangan, anggota kaki pas semua. Pas tadi tuh tangan lurus, kaki lurus, pas semua, cakep gitu. Ya. As-sadisu yang keenam. At-tuma'ninatu fihi biqadri subhanallah. Yang keenam tuma'ninah padanya, pada rukuk dengan sekadar subhanallah. Ini subhanallah ukuran minimal 4 detik. Subhanallah 4 detik. Ini 4 detik ukurannya paling sedikit.
Subhanallah 4 detik. Nah, dalam rangka kita tumaknina, maka kita disunahkan membaca lagi ruku subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali. Sunat 3 kali. Jangan sampai enggak dibaca. Jangan pakai nungguin dulu, diam dulu baru baca. Jangan, atau baca diam baru bangun. Jangan, biasa apa? Lagi kita ruku kita baca. Sekali boleh tadi minimal itu. Jangan, sebaiknya jangan. Ya, terlalu cepat. Iya. Oh iya. Iya. Boleh sih, itu minimal. Tapi iya. Tapi jangan sampai kita enggak tumakninah tuh. Hati-hati aja. Boleh, tapi jangan sampai enggak ada tumakninah. Harus ada walaupun sekali. Iya. 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 Iya, boleh. Itu minimal. Tapi jangan sampai kita enggak diem. Jadi yang menjadi masalah adalah diem, bukan baca. Baca itu hukumnya sunat. Jadi ukurannya subhanallah minimal. Ukuran lama. Jangan begitu. Jangan asal. Jangan asal begini. Ah, itu bukan enggak ada tumakninah. Diam sejenak. Subhanallah wa bihamdihi. Nih, paling minimal begini, paling minimal. Subhanallah. Sami Allah. Itu paling minimal. Paling minimal. Subhanallah. Jangan kita ngejar orang. Ah, itu enggak ada tumakninah itu. Itu jadi hati-hati, jangan sampai mengejar orang kita enggak tuma nih. Nah, memang kita enggak boleh sembarangan cari imam. Jadi imam itu harus selektif, harus dipilih. Ya, harus dipilih dia, enggak boleh sembarangan. Karena imam yang paling pokok adalah afqah. Setelah afqah baru akra. Jadi harus pandai fikihnya. Pandai fikih lalu dia akra. Paling kagak jeung ngaji dah gitu deh. Kalau kita mungkin kebangetan alim banget susah dah gitu. Susah milihnya entar. Yang penting dia mau ngaji aja. Dia mau ngaji benar gitu. As-sabi'u al-i'tidalu bi'ayan tasiba qa'iman. Yang ketujuh dia i'tidal dengan bahwa dia tegak dalam keadaan berdiri. I'tidal. Sami'allahu liman hamida. As-aminu at-tumaknina tufi. Yang kedelapan tumaknina padanya. Tumaknina. Sami'allahu liman hamida. Jangan sampai bergerak. Ya, ini kadang di sini banyak orang bergerak. Sami'allahu liman hamida. Taruh tangan di sini, Pak. Sami'allahu liman hamida. Tangannya taruh sini aja. Pegang aja nih, pegang. Jangan begini. Kalau begini batal dah.
Sami Allah liman hamidah. Iya, gelantungan. Taruh aja sini. Taruh sini. Iya, kalau gini ketahan nih. Nggak, taruh sini aja. Sami Allah liman hamidah. Dah, taruh sini. Ini ketahan nih kok nih. Dah, tahan nih. Baca. Rabbana lakal hamdu mil ussamawati. Baca apa yang kita suruh baca. Hah? Boleh, boleh juga. Boleh. Hah? Boleh. Yang sedekah, Pak. Ya. Taruh sini. Baca apa yang disuruh baca, baru turun. Jangan sampai begini-begini, jangan sampai. Nanti bisa batal. Kenapa? Berarti enggak tumakninah. Iya. Ini banyak yang kayak begini. Iya. Nah, jangan langsung, pokoknya diam, diam baca. Sami Allahu liman hamida. Taruh langsung sini. Baca. Nah, diam nih, kalau taruh di sini diam, Pak. Kadang kita enggak ada orang yang jadi imam. Sami Allahu liman hamida. Tangannya aja ke belakangin, pas ke depan langsung turun. Nah, ini ada yang kayak begini. Sami sami Allahu liman hamida. Allahu Akbar. Iya, ini ada yang kayak begini. Kalau kita jadi imam, kemudian ada yang tegur karena kita kelupaan, jangan marah. Dan alhamdulillah, bagus dibilangin, ya Allah terima kasih. Kalau kamu nggak bilangin, saya salah terus nanggung orang saya. Masya Allah, terima kasih. Jangan habis dibilangin ngambek besok. Ini kan kebanyakan begitu. Kok salah mulu? Enggak, nggak musuh lagi. Jangan. Jadi kalau kita dibilangin, alhamdulillah. Kenapa? Karena kita nanggung orang. Nah, kalau mama dibilanginnya nanti di akhirat, waduh, nanggung kita, nggak perlu benerin, repot. Jadi kita ucapin terima kasih. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Ngeri, Pak. Imam Ahmad aja disuruh jadi imam nggak mau. Kenapa? Saya aja belum tentu diterima, katanya. Kita jadi nggak suruh jadi, dibilangin jadi imam ngambek. Iya. Udah jam 7:30 lewat, cukup sampai sini dulu ya. Atas ya, as-sujudu maratain.